Prabowo datang dalam rangka silaturahmi dan deklarasi DPW Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Provinsi Jambi, di Abadi Convention Center. Kehadiran Menteri Pertahanan itu ke Jambi, langsung disambut para pendukung, mulai dari turun di Bandara Sultan Taha Syaifuddin Jambi hingga sampai ke ACC. Kedatangan Prabowo di ACC juga disambut tari reog Ponorogo, serta tari sekapur sirih yang disambut baik oleh Prabowo seraya mengucapkan terima kasih. Saat masuk ke gedung, ribuan keluarga Pujakesuma menyambut Prabowo dengan berdesakan. Pendukung juga berebutan mengambil foto dengan calon presiden tersebut, dengan sorakan Prabowo Presiden. Dalam silaturahmi ini, Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya di depan ribuan para pendukung dan keluarga besar Pujakesuma Jambi. Prabowo mendarat menggunakan private jet di Bandara Sultan Taha. Begitu turun dari pesawat, Prabowo menaiki mobil yang membawanya ke ruang VVIP Bandara Sultan Taha. Sejumlah tokoh tampak menyambut calon presiden nomor urut 2 tersebut. Antara lain Bakri, Sutan Adil Hendra, Maulana dan lainnya.